wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Ada suatu modal. Ketika seorang manusia mampu memanfaatkan modal tersebut, mengolahnya secara tepat dan maksimal, maka dijamin hidupnya pasti akan bahagia. Berbicara masalah bahagia, tentu tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak menginginkan hidupnya bahagia. Jangankan orang yang ahli taat, rajin sholat, tunaikan zakat, berpuasa, bahkan pergi haji, seseorang yang hidupnya berkelimbang maksiat, jika ditanya atau diberi dua buah pilihan antara bahagia ataupun celaka, saya yakin mereka pasti akan memilih bahagia, tidak mau celaka. Lalu, apa sih modalnya? Modalnya adalah C-I-M-T-A, cinta. Tetapi, gara-gara masalah cinta, banyak problematika yang ditimbulkannya, seperti contohnya. Masalah akhir zaman, banyak orang yang berpacaran, gara-gara soal cinta, akhirnya jadi celaka. Masalah akhir zaman, banyak cinta yang diobrolkan, kewajiban ditinggalkan, melanggar perintah Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah minadzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Hijrah volume 2 halaman 69 menjelaskan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah Dia curahkan kepada hamba-hambanya yang menjalin hubungan baik dengannya. Pemirsa dimanapun anda berada yang dicintai Allah, berbicara masalah cinta, memang bercita rasa hidup tanpa cinta bagi teman tak berbunga, begitu kata para bujangga menurut syair Bang Haji Roma Irama. Al-insan bila mahamba kalayin, wal mahabba bila ko'ibu kalpahati bila sukari. Manusia hidup tanpa cinta bagai malam tak berbintang, namun cinta tanpa ikatan bagai kopi tanpa gula. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 12 hadis yang ke-16. Apa kata Rasulullah? Salah summa kunna fihi wa jadda bihina halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Di antara salah satunya adalah mangkanallahu wa rasuluh ahabba ilaihi imma siwahuma. Hendaknya cita-cita terhadap Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Kalau hidup kita sudah dicintai Allah, kalau hidup kita sudah dicintai Rasulullah, kalau hidup kita sudah dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, apa mungkin hidup kita tidak bahagia? Saya yakin, bahkan berani menjamin, jangankan hidup di dunia, di akhirat pun kita pasti akan bahagia dengan cintanya Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu pemirsa, marilah kita semua buktikan cintamu, laksanakan segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai.
pergi ke Jomba beli buah manggis. Cukup sekian dari Neng Nunuk yang manis. Buah manggis enaknya dimakan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.